Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV. Kali ini saya coba berkreasi. Ada gerbang Pertamina Regi yang tidak terpakai, jadi saya buat cat dan kasih stiker sehingga jadi Pertamina lokal. Nah, buat nyobainnya ini gerbong ori Regi ya, bukan saya yang bikin ini. Gerbong ori Regi. Saya menggunakan kode lama KKW, bukan GK. Kalau yang sekarang Pertamina itu kode GK. Logona tapi nggak KAI. Nah, karena ini koplernya kopler Rail King, otomatis saya modifikasi satu menggunakan kopler genggam. Kopler genggam ada di deskripsi ya. Kalau misalnya lokomotif yang dari saya itu mau narik gerbong Rail King. Pertamina itu cocoknya nariknya sama CC201. Ini yang saklar dua motor. Oke, kita cobain saja. Oh iya, gerbong Pertamina ini saya udah repaint ulang, itu harganya cuman 3. Kurang seru ya, kita tambahin gerbongnya. Nah, kalau segini seru nih. Bagian satu dua stainless ditambah 2, 3, 4, 5 Pertamina ditambah 2 penumpang. Posisi locknya dibalik, biar tenaga maju mundurnya ke asah. Sama kan tenaganya. Thank you.
Oke, sekian dulu video percobaan kettle Pertamina ya, dengan tarik 201 dan akhirnya jadi dikombinasikan dengan rangkaian stainless biar serasa KLB. Jangan lupa untuk pembelian CC201 dan Pertamina sudah tersedia di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Tinggal pilih variannya saja. Saya TCTV mohon pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.